dengan segera mungkin telan. Ya, habiskan. Lepas tu jangan tambah lah, jangan lupa air cukup pula tu lah. Yang mana ada, telan lah. Ya, itu Ustaz dah sebut. Beritahu, kita puasa, okey. Akhirkan sahur, ini sunat-sunat dalam puasa yang kamu keringat. Segerakan berbuka. Dan Ustaz dah kamu ambil kesempatan. Ada tempat-tempat ustajak keluar. Yang pertama ketiga, tadi, waktu sahur. Yang kedua, ketika nak berbuka. Nak berbuka tu pada dalam pukul 7.35. 7.30 kamu baca doa. Kamu kau baca doa makan. Doa makan memang kau baca lah. Tapi kamu doa, ya Allah, aku nak jadi SPM kali ni, ya Allah. Tolong bagi aku jadi kecil dari cemerlang. Mak aku sakit, tolong sembuhkan mak aku. Ayah aku bekerja penat, tolong bagi dia naik gaji umpamanya. Kamu minta doa pada waktu tu. Waktu pun sekajak doa. Pernah tak kamu doa pada waktu tu? Waktu buka puasa doa. Waktu kau buka tak doa. Apa kamu buat? Ya Allah, bila nak asal ni buat lagi satu. Malam tak azal lagi buat lagi tiga lah sepat sikit. Buat lagi tiga lah sepat sikit. Astro sepat lagi astro. Dah sama je. Okay. Kamu dah tunggu tak baca doa, kamu rugi. Termasuk waktu sahur kamu tidur. Lepas sahur kamu tak solat syukur. Kamu tak doa, kamu yang akan rugi. Sebab tu dua benda besar yang saya sebut. Jaga perkara daripada membatalkan puasa. Yang kedua, yang mengurangkan pahala puasa. Puasa tak solat, puasa buat maksiat. Seterusnya, yang perempuan pergi ke masjid. Pergi pakai kerudung, keluar daripada masjid, buka kelingkung, berpakaian menampakkan aurat. Itu juga salah. Nampak kaki, nampak rambut, ya. Pergi dalam masjid, okey. Pakai tudung, nampak segak, kita pun kenal, nampak cun, lawa semua. Yang solat terawih pun tak khusyuk. Tengok awak ni. Keluar-keluar daripada pintu masjid. Nak pergi ke kereta, nak jalan balik.